Cara membuat nastar jagung. Bahan-bahannya 175 gram tepung terigu, 2 butir kuning telur, 50 gram gula halus, 100 gram mentega, 1 sendok makan susu bubuk. Untuk isian bisa gunakan kurma, daging kurma yang dipotong-potong atau juga selai nanas. Untuk olesan 1 butir kuning telur dan pewarna hijau. Caranya, pertama buat adonan, aduk gula halus, kuning telur, susu bubuk, dan juga mentega. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan terigu sedikit demi sedikit sampai adonan kalis. Setelah kalis, kemudian ambil sedikit adonan, tambahkan pewarna hijau. Kemudian untuk mencetak, ambil sedikit adonan, isi dengan kurma, bentuk lonjong, letakkan pada loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan terigu, kemudian tekan dengan garpu. Olesi dengan kuning telur. Kemudian untuk membentuk daun, ambil adonan warna hijau. Bentuk memanjang. Kemudian gepengkan, tempel pada ujung adonan. Kemudian buat lagi daunnya. Tempelkan pada sisi satunya. Untuk bentuk daun, tambahkan garis-garis dengan menggunakan pisau seperti ini. Kemudian panggang selama kurang lebih 30 menit. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk dihidangkan.